kembali. Game terakhir atau game pamungkas pada kesempatan malam hari ini akan segera kita saksikan sebentar lagi, Mitra Olahraga, antara tim 5 berhadapan dengan tim 2. Ya, pertandingan terakhir kali ini. Budi melakukan bola pertama. Alfao kembali. Ya, ini merupakan sebuah semangat ya, baru ya, untuk mengakhiri event pada kesempatan malam hari ini. Acuan kembali, Alfao kali ini. Duel yang sangat seru tadi antara Jung dan Hao ya, pemain satu ini memang pemain berkarakter bandel ya, saya mengatakan ada ya, nomor punggung 7 ini Hao sangat tertarik sekali saya dengan penampilan ini ya, karena memang bisa dikatakan sebagai penjelajah yang saya katakan tadi ya, mampu bermain di seluruh posisi ya. Wasit kali ini Ridwan berada di tengah. Wow, cepat sekali tadi kesempatan yang diperoleh melalui kata Akin tadi ya, Mitra Olahraga, tim kedua, tim 2. Acuan tadi pada Chung, masih tersisakan Chris kali ini, masih Chris, melebar Chris kepada Chung kembali, Chris mundur ke belakang, ya terkaget tadi Albert sepertinya. Lebih dekat Miftah rupanya, dipercayakan sebagai penjaga gawang. Kembali kita saksikan Albert kali ini. Ia melebar bola, ada Jung di sana. Wow, kencang sekali, tanpa kompromi lagi tadi ya. Dan memang tidak ada pemain depan yang menunggu di sana ya. Tadi juga ada Dani, namun posisi Dani lebih dekat kepada pemain belakang Amir tadi dari tim 2 ya. Kembali kita saksikan awal-awal menit Ivan kali ini di game terakhir ini, game pamungkas, game 10 pada kesempatan malam hari ini. Ya, kali ini Albert, masih Albert berhadapan dengan Ronly tadi. Hau-hau Dani kali ini, ada Felix. Chris, Felix tanggung bola yang diberikan Chris kepada Felix tadi, Mitra Olahraga, sehingga disambar oleh Ivan tadi sebagai tindakan penyelamatan. Dani kali ini, tim 5 masih sapu bersih Ivan ya, tanpa kompromi lagi tadi, dan juga menghasilkan benturan tadi, namun tidak begitu parah tadi ya, hanya benturan sejenak tadi karena bola lepas. Memang harus ini dilakukan oleh seorang pemain belakang ya, opsi akhir ya. Chung kali ini, Chris ya, melebar pada Albert. Iya, kontrol sejenak Felix. Tenang sekali Felix ini. Ada Budi di sana. Ini dia Budi berhadapan dengan Chung. Budi, Budi kali ini. Iya. Satu gerakan atau timing yang sangat tepat sekali dari seorang penjaga gawang. Penjaga gawang tim 5. Akin. Masih kita saksikan ke tengah sana, ada Jung. Masih Jung. Chris sepertinya baik sekali Chris. Oh, namun true pass dari Jung tadi tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh Chris tadi ya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ivan kali ini, masih Amir cukup konsisten di pertahanan belakangnya. Ivan angkat bola. Ivan, Hau-hau tadi yang dicari. Hau-hau Budi kali ini ditargetkan untuk memetik atau memberikan keunggulan atau gol kepada. Ya, hampir saja Tommy tadi memperoleh satu bola sedikit tipuan tadi ya. Yo, diintercept tadi. Bola maksudnya kepada Ronly tadi. Kali ini Felix, ya, sudah keluar namun membentur Amir, Mitra Olahraga. Game yang ke-10 atau game pamungkas pada kesempatan event internal game PSKFC sedang berlangsung, kita saksikan. Albert tadi, ada Akin. Akin lepas Budi kali ini. Umpan yang sangat baik tadi dari Akin. Mencoba kita saksikan Miftah kembali pada posisi kiper. Hau-hau. Iya, hau-hau. Yap, langsung. Yo! Apa yang terjadi? Pelanggaran terlebih dahulu sepertinya tadi ya. Sayang sekali tadi ya. Ronly yang sudah bisa menempatkan bola masuk tadi, namun sayang sekali pelanggaran ternyata sudah dilihat terlebih dahulu oleh wasit Ridwan Halimi ini. Iya, kita saksikan
Masih Chris kali ini. Jong. Ya, mencoba memposisikan bola ke mulut gawang dari Tommy tadi. Namun lagi-lagi masih kita saksikan Akin kali ini yang dicari. Begitu jauh bola Mitra Olahraga. Terima kasih kita saksikan kawan-kawan dari PSK yang masih setia bersama kami menu bola Lampung atas kepercayaannya untuk mendokumentasikan kegiatan mereka dalam olahraga sepak bola di Mini Soccer Urip Sumoharjo ini. Iya, kita saksikan Albert. Ya, game ke-10 masih berjalan. Ya, kawan-kawan yang lain sudah berganti pakaian sepertinya ya, karena memang sudah menjalani pertandingan dan mereka harus istirahat. Ya, kita saksikan sampai dengan game 10 ini masih sangat terjaga ya. Stamina kawan-kawan masih 0-0 kedudukan sementara. Amir kali ini masih Dani mencoba berbetul dari Amir tadi. Keluar dari tekanan, kita saksikan kawan-kawan dari tim 2 ini. Ivan dan kawan-kawan terus diserang oleh Chris dan kawan-kawan ya dari tim 5. Langsung ada Amir lagi-lagi. Cari Budi sepertinya. Akin ya, pendek masuknya kepada Akin tadi. Albert kali ini. Ivan kepada Budi. Kontrol sejenak Budi. Lagi-lagi kita saksikan ya, seorang Baresi atau pemain belakang dari tim gua ini. Acuan begitu dingin mengawal pertahanan belakang, sudah sangat konsisten ya. Ya, bisa saya katakan saya nobatkan sebagai pemain terbaik, pembelakang terbaik ya pada kesempatan event malam hari ini. Iya, ada Chung berhasil memotong bola. Albert kali ini. Oh, Amir tadi sedikit tertipu dengan arah bola tadi ya. Masih 0-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Kita saksikan siapa yang nanti akan menjadi keluar sebagai pemenang di event kesempatan malam hari ini. Masih dalam perhitungan panitia sepertinya ini ya. Karena banyaknya game ya. Juga setiap pertandingan sepertinya terjadi gol ini ya. Tidak ada yang saya catat di sini. Tidak ada yang berakhir dengan skor 0-0 ya. Semuanya ada gol di sini. Ya, kembali ke lapangan kali ini. Acuan. Melebar kali ini. Ada Albert. Masih Albert. Albert langsung. Wow. Hampir saja tadi. Ya, maksud dari seorang Chris tadi ya. Mengelabui penjaga gawang Tommy ya. Dengan tendangan langsung dari Albert tadi ya. Ronly kali ini. Hanya Ronly dan Budi saja yang tertinggal. Kita saksikan. Iya, hau-hau atau Budi, hau-hau kali ini. Bronly. Ya, gol! Cerdik sekali. Seorang Bronly ini menempatkan bola kencang menyusur tanah tadi sehingga tipis sekali masuk tadi ke gawang Lenita dari 1-0 keunggulan bagi tim 2 di pertandingan pamungkas pada kesempatan malam hari ini. Mitra Olahraga Chris kali ini, iya, satu usaha yang begitu baik, begitu sabar ya dari kawan-kawan tim 2 ini, dan diakhiri tadi oleh gol yang dilakukan oleh Ronly tadi, nomor 33. Albert hau-hau kali ini, masih hau-hau. Ivan mencoba, oh, pelanggaran jelas. Iya, Chris akan melakukan tendangan melalui situasi bola mati. Kali ini Chris. Iya, mencari rekannya siapa yang paling bisa. Atau langsung, kaki kirinya sangat berbahaya dan mematikan nih Chris ini. Ya, ini dia tadi, terbukti tadi. Namun, lagi-lagi posisi dari seorang Tommy tepat pada sasaran. Yo! Gol! Iya! Iya, Tommy!
Kiper tuh kiper tadi ya berhasil mencetak gol kedua bagi timnya tadi ya. 2-0. Tidak terduga tadi ya. Oleh Miftah tadi penjaga gawang dari tim 5. Iya. Sekali lagi sebuah keberuntungan kita saksikan dari kerjasama kawan-kawan tim 2 ini. Akin kali ini langsung Akin, ada Budi yang dicari, dipotong tadi dengan baik oleh Albert. Semakin seru pertandingan walaupun berada di posisi pertandingan terakhir, namun permainan dan kualitas permainan dari kawan-kawan masih cukup terjaga ya Mitra Olahraga. Stamina juga begitu pun masih sangat bisa diandalkan, bukan lagi tenaga sisa namun masih banyak tenaga yang lain kita saksikan tadi ya. Iya, kali ini melebar bola maksudnya pada Budi. Acuan lagi-lagi. Pemain belakang yang sangat konsisten ya, sangat dingin, sangat baik kita saksikan. Iya, Akin, Budi dikawal 3 pemain sekaligus. Iya. Albert, acuan. Baik sekali ball pass tadi. How. Ada Budi. Ya, Budi. Budi. Oh, Ivan harus turun tangan. Rupanya jauh sekali menjemput bola tadi. Duel dengan Chris. Felix yang dicari. Tepat sekali. Felix. Lepas bola ada Ivan di sana. Chris. Kembali bertemu dalam sebuah duel ya. Tendangan tadi atau handsball sepertinya. Iya. Kemungkinan dari seorang wasit Ridwan Halimi sangat baik sekali pada malam hari ini Mitra Olahraga ya. Ya, kita ketahui bahwa Ridwan Halimi merupakan salah satu wasit terbaik di Bandar Lampung ya. Yang juga memiliki lisensi. Ya, kembali kita saksikan kali ini. Angkat langsung. Iya, Dani tadi. Iya! Usai sudah tendangan dari Dani tadi mengakhiri pertandingan di game yang terakhir ini. Ya, luar biasa kawan-kawan. 2-0 keunggulan bagi tim 2. Selamat untuk kawan-kawan dari tim 2 atas tim 5 tadi, Chris dan kawan-kawan. Baik Mitra Olahraga, dengan berakhirnya pertandingan di game yang ke-10 ini, maka berakhir sudah kebersamaan kami bersama PSK FC dalam rangkaian internal game pada kesempatan malam hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, Bung Yos dan juga Bung Asep sebagai kameramen mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akan berjumpa kembali dalam rangkaian event-event berikutnya. Selamat malam, salam olahraga bersama kami, Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Baik kawan-kawan, dengan berakhirnya game internal game pada kesempatan malam hari ini, selamat untuk juga ya. Dani, apa nih sebetulnya visi misi dari kawan-kawan dari PSK ini? Itu sih sebenarnya untuk olahraga dan kekeluargaan lah ya. Oke, makin dikongek, makin lucu, makin sehat. Tapi nanti setelah ini, setelah event berikutnya nanti kalau bisa selebrasinya lebih seru lagi. Oke. Pastinya. Tapi ngutak malu-malu. Oh iya, itu tadi ya. Oh jadi ya, lebih gitu pokoknya. Oke, baik. Saya dari Menu Bola Lampung ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan kawan-kawan PSK kepada kami ya. Baik, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita akan bekerja sama lagi. Menu Bola Lampung. Terima kasih. Kembali lagi pada event berikutnya. Selamat malam. Jangan biarkan menua tanpa cerita. PSK. Nama kita PSK.